Dapatkan segera produk kecap yang sah di sisi syariat Islam. Halal, tiada unsur babi atau anjing. Malah sesuai dimakan oleh semua golongan bangsa-bangsa bersatu. Dan tiada unsur-unsur wasabi. Cheese satu-satunya keripik ubi yang diimport dari planet Namek. Belilah cheese, majulah CS untuk negara. Okey, hari ini kita nak review snack keropok ikan dan juga keropok kulit popiah daripada Love Snack. Lovesnacks.com. Lovesnacks.com. Yes. Dekat IG dengan juga dekat website. Website. Jadi diorang ni berpangkalan dekat Kelantan mah. Dan ini pertama kali kita nampak orang keluarkan keripik based on kulit ikan. Yes. Tadi sempat tanyalah kulit ikan apa? Tanya kulit ikan dori. Dori. Macam kita pun ada produk sendiri, jadi kita tahu orang-orang Melayu ni banyak dah meniaga produk-produk ni. Yes. Jadi kita support dia orang. Kita support. Alright, jadi first kali aku nak try dia kita punya. Kita try ni dululah. Sebab ni orang cakap biasa sikit sebab dia kulit popiah. Kulit popiah. Yang ni macam rare sikit, kita kemudian. Boleh? Okey, jadi ini adalah Love Snack Salted Egg Crunch Chips. Crunch Chips. Jadi bahan-bahan dia tepung gandum, salted egg yolk, vegetable oil, salt, pepper, curry leaf. Oh, ada curry juga. Oh, okey. Buka. Aku memang malas sebab ni. Kalau solo tape ni nak buka, kau jangan bagi aku. Daripada gaya dia punya rupa bentuk tu mah, nampak macam padat dengan rempah lah tu. Itulah. Kan? Biar kita try. Bismillah. Hijau-hijau tu aku rasa macam cili. Daun kari lah mah. Oh, okey lah. Okey, kita try. Ini kulit popiah. Nampak macam menarik tau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, crunchy teruk ni. Sedap juga. Sedap. Sedap ni? Salted egg curry. Boleh rasa lah rempah dia. Actually sedap juga mah. Sedap. Kulit popiah ni boleh tahan. Rangup. Boleh tahan. Dia ada manis sikit, lepas tu dia ada macam wangi-wangi daun kari tu. Nak kata dia tak manis sangat. Boleh rasa daun kari dia. Salted egg tu macam mana, Mak? Salted egg tu aku tak dapat detect lah. Dia tak adalah masin sangat. Masin dia sikit kan? Dia tapi, punya manis lagi tinggi daripada masin dia. Tapi aku puas hati sebab dia punya rempah. Rempah dia. Banyak rempah dia penuh. Tengok dia. Dia memang boleh layan ni. Crunchy gila. Cuma kalau tengok dia punya balang tu macam ada kotor-kotor sikit, tak berselera sangat tau. Tapi sedap. Sedap. Kalau tengok balang dia memang tak nampak menarik. Sebab dia macam melekat-lekat kat potong tu. Tapi bila masuk mulut. Tapi inilah menandakan dia punya rempah tu padu. Pahal banyak. Boleh rasa lauk kari dia. Sedap. Jadi bila benda sedap ni mah, hidup sekali banyak. Dia bila tinggal sikit pun hidup sikit-sikit. Layan. Layan. Jatuh lah. Dia tak jemu, tak muak. Col. Tak muak. Salted dia rasa lain, Mal. Tak rasa sangat salted dia. Yelah, tapi dia punya rasa tu rasanya lain, tak rasa macam keju ada. Memang tak rasa keju lah. Sedap, sedap. Layan, babe. Kan? Dah. Dah. Apa dah? Kau buka tu pula. Serius, sedap. Aku tak tipu. Serius, sedap. Sedap, sedap. Puas hati. Buka. Alright. Yang ini adalah Love Snack Fish Skin Original. Salted egg juga. Salted egg. Salted egg lah. Kulit ikan dori mah. Satu balang ni berapa ringgit? Apa satu ingat? Balang ni RM39. 39 ni ada tulis ni. Oh, RM39 tapi kata ada diskaun. Ada diskaun sekarang RM28. Oh. Kalau yang ni, Crunch Chips ni harga dia RM29. Sekarang punya promo harga dia RM20. So ini RM28. Ini RM39 promo RM28. Oh, diskaun promo. Promo tu tak tahu sampai bila. Oh, ya.
Oh, kulit ikan mah. Kulit ikan. Kulit ikan duri. Kita try yang ni, beza. Tisu dah habis. Yang ini salted egg, kita compare dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Hmm, kulit ikan boy. Hmm. Tengok ah. Kulit ikan babe. Yang ini lagi. Hmm? Yang ini lagi rangup. Yang lagi rangup. Memang rasa ikan tu mah. Hmm. Tapi nak kata salted egg tu tak rasa lah. Tak rasa sangat ah. Tak rasa. Dia mau rasa kulit ikan. Kulit ikan tu memang rasa kuat ah. Hmm. Yang ini, yang ini ya salted egg. Hmm. Ni ya. Oh. Hmm. Kita nak kena buat macam ni juga lah mah. Oh, layan dia. Layan teguk. Ini dia punya rempah macam tak rasa sangat. Ha, ini tak rasa sangat. Rasa kulit ikan tu terlampau kuat. Kalau yang ini campur dengan tu, rasa benda sedap. Campur? Campur. Cuba kau ambil ni sikit. Kau ambil kulit ikan. Aku bagi kau ni sikit rempah dia. Ha, tadah sangat. Tadah, 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 tadah. Ha, ambil. Ha, ya. Ha, cendol ni. Ha, makan. Tapi serius. Yang dia punya crunchy ni memang sedap. Sedap sah, salted egg dia. Okey lah, boleh tampur. Ha? Okey. Okey. Try. Boleh tampur. Rasa lah sikit. Perisa tu. Dia rasa ikan sangat. Ha? Strong. Sangat strong. Hmm. Barulah ada macam ada rasa. Hmm. Ini campur. Ini campur. Letak tak ni. Tak rasa. Okey, yang ni kita ada ada juga buat kepek kulit ikan ni. Ah, itu. Tak, yang aku duk fikir macam mana dia. Hmm, kumpul kulit ikan tu. Yalah, dia orang dekat bila kilanglah. Berapa ekor ikan? Nak buat satu balang ni. Ha, ha, yang ni nampak macam meyakinkan. Ha, yang ni perisa kari. Hmm, ni nampak macam meyakinkan. Ha, kari. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pedas. Ini ada pedas-pedas. Oh, ini pedas. Tapi ni macam kau ambil cili powder kalau tepek kat lidah kau. Okeylah, untuk aku punya honest review lah. Yang ni, yang ni kulit ikan tak rasa kan? Tak rasa. Untuk aku punya honest review, yang salted egg ni tak apa rasa salted egg. Rasa kulit ikan. Yang cili ni rasa cili, tak rasa kulit ikan. Tak rasa kari. Tak rasa kari. Dia tak rasa kari. Sebab depan ni tulis spicy curry tapi ni tak rasa macam curry ya. Tapi apa pun, rasa sedap. Rasanya paling aku sedap. Aku tadi mati-mati ingat dua ni sedap, ni tak sedap. Itulah. Benda ni paling sedap. Itulah. Jadi kalau korang nak order benda ni, korang boleh dial 014-822-0007. Okey? Ha, ataupun visit dia punya IG lovesnacks.official. Ha, ada kat link bawah lama. Kita tinggalkan semua detail kita ni dekat caption lah. Dan diorang ni base dekat Kota Baru Kelantan lah. Lepas tu kalau nak self pick up dekat sini kat butik Bunga Petal Scarf. Kota Baru Kelantan, okey? Jadi kalau nak COD luar Kota Baru ataupun COD luar Kota Baru dengan ejen-ejen yang ada lah. Ha, okay, so dia ada agent. Jadi kau boleh dapatkan dekat website diorang lovesnack.com ataupun pergi dekat IG diorang, okay? Okay. Tapi antara tiga ni mah, kita buat conclusion. Mana kau suka? Tapi ni tak boleh. Dia tak boleh lawan dengan ni. Ni kulit popiah, ni kulit ikan. Tak boleh join. Ni Jerman ni. Antara dua ni ke apa? Ni dengan ni. Ha, ni tak payah cerita lah. Yang ni memang paling sedap lah. So paling antara sedap. Dua ni aku prefer ni. Salted egg. Kenapa? Sebab kalau aku nak makan kulit ikan, aku nak rasa kulit ikan lah. Yang ni, pada aku kulit ikan tu dah tak rasa langsung lah. Aku rasa pedas-pedas tu je. Aku suka ni lah. Yang ni aku lebih suka ni lah. Kalau tanya aku pula, aku suka yang kari tu. Aku suka yang kari ya. Sebab aku tak suka si ikan. Oh, rasa ikan. Sedap lagi. Sebab ni kari tak rasa sangat. Rasa cili. Sebab tu bagi kau daun kari. Suruh kau makan dengan daun kari. Banyak daun kari dalam tu mah. Ni buat daun kari apa?
Ni. Okey guys. Jangan lupa untuk try. Tapi kalau korang tak minat kulit ikan, yang ni. Yang ni. Ini memang sedap. Ini memang sedap. Puas hati. Puas hati, bosku. Rasa dia ngam. Sedap. Ini betul-betul salted egg. This world out here is so lonely and cold.